Selamat pagi OTJ Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yayu, nenek dari seorang cucu dan dua anak yang alhamdulillah sudah berkeluarga semuanya. Seperti ya tadi yang telah diutarakan oleh Mas Bayu, saya orang dosen pascasarjana di Universitas Negeri di Jakarta dan juga seorang konsultan P3M. Google nama saya Rahayu S. Arifin jika Bapak, Ibu, atau teman-teman ingin mengetahui profil saya lebih detail. Pertama kali saya diperkenalkan dengan Nuskin, saya langsung jatuh hati kepada yang namanya perangkat Visia. Kenapa? Karena perangkat tersebut mampu menyajikan informasi mengenai facial assessment report secara rinci. Nah, sudah lebih dari 10 tahun dan lebih dari ratusan juta dana telah saya keluarkan untuk menghilangkan fake saya yang penuh di muka saya waktu itu karena saya dulu pernah menggunakan krim racikan, tetapi hasilnya nihil. Hanya satu bulan setelah saya menggunakan home spa secara teratur, alhamdulillah progres daripada pengurangan flek berjalan secara signifikan dan terukur. Kemudian pada saat reuni SMP, teman-teman saya melihat transformasi positif wajah saya dan mereka pun membeli home spa. Kira-kira dua bulan setelah saya bergabung dengan Nuskin, saya diminta untuk melihat transferan dari Nuskin. Saya kemudian melihat dan saya mendapatkan transferan hampir 5 kali lipat dari modal home spa yang telah saya beli waktu pertama kali join Nuskin. Mulailah saya menggeluti bisnis Nuskin. Ada yang membuat saya selalu exciting dan semangat untuk menjalankan bisnis Nuskin adalah satu, core value dan organization OTG yang luar biasa. Di luar sana, di perusahaan-perusahaan, saya selalu terharu karena saya ingat masa lalu saya begitu ya. Jadi di luar sana, di perusahaan-perusahaan, kalau kita ingin memanjat pohon kekuasaan atau promosi, kita harus berkompetisi dengan teman kita sendiri. Teman seperguruan tinggi, teman se-SMA, kadang kita harus berkompetisi dengan bos kita sendiri. Di OTG, organization value-nya luar biasa. Kita tidak bisa sukses kalau kita tidak membuat tim kita sukses terlebih dahulu. Tidak ada kompetisi antar distributor. Yang ada adalah kompetisi melawan diri sendiri. Melawan ego diri sendiri, seperti melawan perasaan jaim, melawan perasaan ketidaksabaran, dan segala macamnya. Banyak sekali pelajaran positif yang saya dapatkan selama saya bergabung di komunitas OTG dan selama saya menjalankan bisnis Nuskin ini. Termasuk peningkatan soft skill, peningkatan kemampuan leadership, termasuk juga merubah mindset dan juga behavior saya dari seorang direktur menjadi team lead, dan juga peningkatan bagaimana kita mengajak tim kita untuk selalu bermotivasi secara positif. Bagi Anda-Anda, teman-teman, Bapak, Ibu yang ingin merencanakan, yang sedang merencanakan pensiun atau ingin mengisi aktivitasnya pada saat pensiun, percaya sama saya. Bergabung di komunitas OTG, menjalankan bisnis Nuskin merupakan pilihan yang sangat tepat dan ideal. Kenapa? Karena komunitas OTG sangat kekeluargaan. Tidak ada kompetisi lain dengan faktor usia kita. Dan juga hasil bisnisnya insya Allah lebih dari cukup menutupi kebutuhan kehidupan setelah pensiun. Mari bergabung di event offline to online. Terima kasih.